ketemu lagi hari ini sama Gigi dikatakan putus. Dan hari ini gue cukup kaget gitu dengan keputusan yang diambil sama Komo karena tiba-tiba. Sebenarnya hari ini gue sama Gigi akan ketemu sama kalian dan menyelesaikan permasalahan kita gitu loh. Tapi sebentar lagi kan hoodnya TransTV gitu. Dan gue diminta sama petingnya TransTV untuk menghadap dulu ke kantor untuk ngurusin hoodnya TransTV gitu. Nah, guanya gitu loh ada, lu kenal ini gak? Yang lo bilang kemarin itu kan? Si ini, Robby Purba kenal gak lo? Tahu, nah ini adeknya, gue ngubungin dia kemarin, gue bilang kalau lu nyantai, lu bantu Gigi buat dikatakan putus. Udah, akhirnya pada saat itu kita masih nungguin James sampai akhirnya si James datang. Terus itu kalo... dia. Waduh. Kok kayak ini kayak petinju. What's up, brother? Hai. Oke, okay. Yuk ini kenalin, ini Gigi ex Cherry Bell. Oke, okay, kalian duduk berdua di sini biar lebih dekat. Oke, okay, nggak apa-apa, biar lebih dekat. Oke, okay, jadi. Gue udah bilang sama si Gigi gitu loh kalau emang hari ini kan gue harus ngurusin Food Trans TV. Yeah. Maksudnya karena emang gue nggak bisa untuk ketemu sama klien di sini, makanya gue minta tolong sama lu. Gue udah kasih tahu si Gigi. Pokoknya intinya di sini adalah lu ikutin aja Gigi. Oke, okay, pokoknya itu aja. Pokoknya lu ikutin Gigi aja. Nanti biar Gigi yang ngeflow semuanya. Pokoknya udah gampang lah, ya. Oke. Oke ya. Telepon lu Bang ya. Sukses ya. Oke. Okay. Ya udah, di situ dia ninggalin kita dan gua kenalan lah sama si James ini. Jadi tuh akhirnya gua ngobrol-ngobrol sama Gigi dan enggak lama kemudian kliennya itu datang. Hai Gigi. Halo. Thank you Deo. Silakan silakan duduk di James, tengah aja deh, taruh aku minggir. Iya, Kak. Oke. Okay. Oke. Okay. Ini kliennya Gigi ya. Iya, iya. Ini kenalin host barunya kita, soalnya Kak Komo nggak bisa bantuin karena dia harus ngurusin Trans TV gitu. Sekarang ceritain dulu apa aja soal masalahnya kayak gimana nih. Oke, okay. Jadi gini Kak, aku udah pacaran nih 2 tahun sama cowok aku. Dia tuh emang orangnya sih temperamen banget gitu, kasar, pemarah gitu Kak. Kasar? Terus iya. Kamu mau bertahan dengan pacaran kayak gitu tuh gimana ceritanya? Dan itu udah 2 tahun ya? Iya, makanya. Wow. Ya, okay. udah biasa sih Kak, cuman... Anehnya ini Kak, tiba-tiba 4 bulan ini dia jadi berubah banget gitu. Iya. Tiba-tiba 4 bulan ini dia tuh kayak baik banget gitu Kak, perhatian, terus damai-damai aja. Bagus dia enggak. Ya aneh dong. Kok aneh sih? Ya. Enggak, gini kalau bagus seharinya, ya, benar gue setuju sama dia. Karena kan gini, kalau misalkan gue sendiri sebagai laki-laki ya di saat gue memposisikan jadi cowok lo. Ya, iya. Gue tiap hari temperamen selama 2 tahun terus habis itu gue baik-baik aja. Capek pasti kan gue seneng gitu. Iya. Gue bisa untuk nyenengin lo, bisa bikin nyaman lo gitu. Enggak dong Kak, justru itu buat aku aneh. Emangnya salah buat cowoknya untuk berubah gitu? Dia takut dengan adanya perubahan dari cowoknya ini, cowoknya kayak nyembunyiin sesuatu dari dia. Dari kamu sendiri, kamu pernah ngomongin gak soal kamu jangan temperamen terus dong, kamu jangan marah-marah terus dong? Ya, pernah gak? Pernah sih Kak, ya udah. That's it. Ya tapi mungkin dia ada perubahan caranya. Gitu loh dari cowok. Loh, ya justru jadi aku tuh kayak gak enak gitu, negatif gitu kok. Malah kayak belain cowok aku gitu sih. Enggak maksudnya? Enggak, kita gak belain cowok lo nih ya. Emang perubahannya gini, kecurigaannya kamu tentang perubahannya apa? Dia ini apa? Ya aku takut dia tuh ada selingkuh gitu. Saya aku dari pengalaman aku sendiri, dari pengalaman aku sendiri gitu. Iya. Kenapa kamu bisa bilang dia selingkuh dan maksud kamu soal tadi pengalaman teman kamu itu apa? Ya teman aku nih dia punya pacar Kak, sama juga kayak aku. Tapi cowoknya tuh udah drastis juga, jadi baik banget gitu. Rupanya cowoknya diselingkuhan Kak, ya aku gak mau dong kayak gitu. Pasti dong, siapa yang mau? James, gue ngerti. Kamu mana sih? Emang mau disemak kakak? Jangan gitu. Nggak, bisa nggak? Nggak paham. Apa? Iya. Lo nggak bisa bandingin gue sama Komo dong? Pada saat itu karena dia tahu James adalah orang yang baru mulai menyelesaikan kasus ini gitu, akhirnya dia ngebanding-bandingin James sama Komo yang membuat akhirnya James jadi marah, jadi bete. Tolong. Dia cuma semakin curiga dia doang, sedangkan pacarnya kan selama ini temperamen. Iya, gue ngerti gitu. Gue sebagai cowok pun juga pastinya ngerasa... Lo lihat gak umurnya masih berapa? Lo jauh lebih dewasa daripada dia, kita lebih jauh lebih dewasa daripada dia, kita bikin dia ngerti. Udah ya, James ya, oke? Okay? Ya, please. Please, okay. Bantuin gue ya. Ya. Gue terlalu,
gue terlalu kemakan emosi. Hai. Thank you, Mas Ardi. Gak apa-apa. Udah ya, gue gak mau lihat kalian berantem lagi ya. Okay, sorry juga. Sorry juga ya, Kak. Gue kemakan emosi. Gini. Tapi gue gak suka sih kalau misalkan lo bandingin gue. Iya, maaf ya. Lo juga gak boleh kayak gitu. Hargain juga gitu. Dia udah mau ngebantuin kita gitu. Karena kita butuh point of view seorang cowok di sini. Kita butuh point of view-nya James di sini. Yes. Maksud gue mungkin aja bisa percaya sama apa yang jadi omongan lo. Tapi kita harus lihat niat baiknya cowok lo juga. Kita akan ngebantuin, kita akan sangat senang ngebantuin lo. Tapi ya gue gak mau lo sampai curiga. Kayak jadi sekarang yang Safira harus tahu sebelum nanti kita cari bukti dari cowok lo, ya, gue pengen untuk lo tenang. Oke. Sampai benar-benar apa yang lo curigain itu nyata. Bukti, ya. Kamu udah ada rencana ketemuan sama dia atau mungkin dia kamu tahu dia lagi ada di mana gitu? Tahu kak, aku mau kita ke rumah dia aja. Kita ke rumah dia. Oke, okay, untuk apa? Untuk lah, kamu mau ketemu sama dia sama atau dia. Kita mau langsung ngintai nih? Maunya kamu nih? Ya, sambil ngintai sambil ya temui dia juga. Gini, sih. Ini sebetulnya lebih better untuk ngobrol dulu, ya kan? Oke. Okay. Tahu kesibukannya apa cowok hari ini, tapi biasanya untuk hari ini kesibukan cowok apa ya, aja? Ya, di rumah. Di rumah aja nih. Kita langsung ke rumahnya. Gengs, kita langsung prepare ke rumah pacarnya Safira ya, gengs. Ntar mobil gue paling depan aja. Udah, kita langsung jalan yuk. Okay. Udah, akhirnya pada saat itu gue sama James ngajakin si Safira untuk ke mobil. Kita koordinasi, kita langsung menuju ke rumahnya Fahmi. Kamu pernah gak coba untuk tes dia bikin sesuatu yang bikin dia emosi? Belum pernah. Coba, ngerti gak lo maksud gue? Ngerti, coba aja. Tes jadi gitu. Gini, apa namanya, cowok itu kan pasti dia akan menunjukkan sisi perubahannya di saat si perempuan itu dia mencoba untuk uji. Iya. Tanpa disadari oleh si cowok itu. Kayak sentil sesuatu tentang apa yang dia gak suka mungkin. Apa namanya, nanti ketika lo datang samperin cowok lo, lo bisa aja bilang sama cowok lo kalau emang lo tuh lagi deket sama cowok. Kamu berani nggak untuk ngomongin hal itu gitu? Itu ya kalau emang dia marah ya berarti kan kamu udah tahu gimana cara handle dia kan. Berani nggak sekarang untuk ngomongin itu lagi? Iya, berani. Mau persiapin dulu. Ini udah mau nyampe ya? Ini kan katanya kan jalan ini kan? Iya kak. Itu rumahnya tuh kak. Oh yaudah. Kamu abis ini langsung turun aja kali. Gengs, ini rumahnya di depan. Pak, kiri sini pak. Begitu kita sampai depan rumahnya Fahmi, yaudah kita minta sama Safira langsung untuk turun gitu, untuk ngomong sama Fahmi. Fahmi sayang. Fahmi. Hai sayang. Safira. Kamu ada apa kesini? Ya nggak apa-apa sih, tadi aku lewat sini aja. Ya udah, pas depan rumah kamu itu kamu. Kok tiba-tiba? Ya emang nggak boleh. Ya nggak apa-apa sih. Tiba-tiba. Duduk. Dia nggak nyangka kalau si Safira hari ini mau kesini. Cuman emang reaksinya nggak berlebihan sih. Maksudnya kayak nggak ada sesuatu yang ditutup-tutupin sih. Sebenarnya aku datang ke sini tuh mau ngomong sesuatu. Ngomongin apa? Kamu simpen dong, dulu dong HP kamu. Iya, ngomongin apa? Jadi, tapi aku minta maaf banget sama kamu, minta maaf. Aku salah dalam aku itu semua, aku minta maaf. Maaf gara-gara? Oke. Sebenarnya, di belakang ini, aku ada selingkuh di belakang kamu. Tapi aku mohon, aku minta maaf, please kamu jangan marah sayang, please. Aku udah hilangi kontak dia kok, semua udah aku hilangi, beneran. Aku gak deket lagi sama dia, please maafin aku emang salah, aku hilaf. Tapi aku mohon jangan marah. Ya aku gak marah, tapi ya kenapa? Kamu bosan sama aku? Enggak, aku gak bosan sama kamu, aku minta maaf. Makanya sekarang aku milih kamu kan, aku kesini, aku minta maaf sama kamu. Please, jangan marah, jangan putusin aku. Oke, aku maafin kamu kok. Kamu beneran? Iya. Kamu maafin aku? Iya. James, cowoknya gak marah sama sekali. Kamu gak marah? Enggak. Kenapa harus marah? Jadi kamu seriusan kamu gak marah banget gitu? Enggak lah, kan aku sayang sama kamu.
kamu benar-benar berubah ya. Dulu kamu emosional banget. Ya kan kamu sukanya aku yang kayak gini. Kamu kan gak suka aku temperamen. Iya sih. Aneh banget. Yeah, jangan terlalu. Oke. Maksud gue ini tuh aneh gitu. Pasti harusnya ada marahnya dulu. Berarti ada kemungkinan lain. Bentar. Udah jam segini. Emang? Saya mau aku mau pergi boleh gak? Pergi kemana? Aku mau ada tugas kampus gitu, tapi maaf sih mendadak, makanya kamu tiba-tiba sih datang sini. Loh, tumben banget kamu mengerjain tugas kampus. Biasanya kamu males banget urusan kampus gitu. Ya, namanya juga cowoknya makin baik. Masa kamu males? Oke. Jadi, ini kamu mau pergi. Enggak, mau aku temenin aja. Enggak, jangan. Aku sendiri aja. Sekarang dia bilang dia mau pergi, suruh ceweknya untuk cabut karena dia mau ke kampus. Sayang, nanti aku kabarin lagi ya. Ya udah, aku pulang dulu ya. Hati-hati kamu ya. Bye. Beta pengen tahu nih, apakah ada sesuatu yang disembunyiin atau enggak? Masa sih dia biasa aja, Kak? Ya makanya itu gue juga bingung, tau gak sih? Kok malah gak ada respon marah gitu. Tuh, iya. Oke. Gi! Apa? Gi, motornya keluar, Gi! Yuk, gengs, kita langsung ikutin, gengs. Kita langsung ikutin gitu, kita pengen tahu nih. Dia beneran ke kampus atau enggak? Jalan kita masih berdebat terus soal permasalahan keanehan dan ketidakanehan yang si Fahmi ini sampai akhirnya ini ke kafe loh dia. Dia ada bohong loh, dia bilang kampus kan. Safira tenang dulu, please. Gengs, kita ikutin terus ya, ikutin terus ya. Aja kan pacar kamu ketemu sama sahabatnya. Kita cari tahu dulu dia ngapain. Ini pakai ini. Hey, Tifa. Sini dong. Lo. Udah lama nunggu? Gak lama banget sih. Duduk. Hah? Kak, itu dia! Ini kenapa? Geng, gimana bisa tenang, Kak? Masih thinking dulu, Safira. Mungkin aja kan itu sahabatnya, tetangganya, atau keluarganya gitu. Gimana bisa masih thinking? Itu cewek, loh! Sebenarnya ada yang mau aku ceritain sih. Kamu mau cerita apa? Kak, itu siapa, Kak? Iya, udah. Kak, kok kayak gitu, Bang? Enggak, aku gak kenal, Kak. Oke, enggak. Masa sih itu cowok aku, loh, Kak. Cowok aku masih digituin, ya? Semakin deket, makin marahlah dia. Dan dia sekarang udah merasa kalau kecurigaannya dia benar. Pacar aku, si Safira, tiba-tiba ngaku. Tadi dia datang ke rumah. Dia bilang, aku punya selingkuhan. Nah, kalau bukan selingkuhan, kenapa dia bohong, Kak? Emang akrab banget sih, Hei, mau kemana? Mau kemana, Nek? Safira! Mau ngapain, Safira? Bisa kayak gitu sama dia. Fahmi!